Ya begitu. Saya juga kalau punya uang mampu dengan bayar buat apartemen, saya juga tinggal di sana. Saya bilang begitu. Kata saya, kok tega ya yang punya rumah. Ah ya udah. Mas sekali-kalinya ngomong begitu. Mau kebocoran, mau apa. Nggak mau lagi, mau laporan sama yang punya rumah. Nggak mau. Sabar ya, Bu. Ini jawabannya dia begitu. Udah ah, Bu. Jangan sedih-sedih terus. Aduh, capeknya aku nih. Ya Allah, Neng. Capek nih, Bu. Dari tadi puyeng palanya. Ma, maaf ya, Neng, ya. Malus Nini, Mam. Ma, kalau ada yang tidur di sini, ingat. Ibu, Ma. Kenapa, Bu? Beb, ternyata ibu punya trauma sangat pedih karena suami dan ibu meninggal saat sedang bersandar di pahanya. Ibu waktu mau terakhir ninggalin anaknya, dia bilang sambil tiduran di sini. Ibu makan setruk, habis disuapin, makan bubur, makan paya, merah pengen buah paya. Nggak lama tiduran di sini, hari Jumat pagi. Kok badannya pada dingin? Ma pada dingin. Ayo Mama baca istighfar, Ma istighfar. Saya baca istighfar 3 kali udah gak ada di upload. Ya Allah, Ma. Oh jadi ibu trauma kalau ada yang tidur di sini, karena ibu orang tua ibu meninggalnya di pangkuan ibu. Di pangkuan, suami juga di pangkuan. Bu, tadi kan ibu bilang ibu nggak punya foto bapak. Iya. Kode hadiah buat ibu. Ya Allah. Tunggu, nih hadiahnya nih. Ini hadiah dari tim Nikita Kepo. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah. Ini siapa? Ini bapaknya Dayat namanya. Dia itu soleh, gak pernah yang namanya walaupun ibu jelek. Walaupun ibu begini keadaannya, dia nerima dengan keadaannya. Sebelum dia nikahin saya, dia ini bujang benar-benar dia. Hadiah sesederhana ini ternyata seberharga itu, Babs. Itu membuat ibu sangat bahagia. Nah, Bu selama matanya sakit, pernah nggak ibu ngecek ke dokter? Saya pernah ngecek ke dokter dulu kan rumah sakit itu. Dokternya suka berenang sama ayahnya. Katanya, Pak Dayat, gimana istrinya kalau dioperasi ininya matanya di ini? Saya nggak mau sama sekali, saya nggak mau. Kenapa? Ini karena kodrat dari Allah. Tapi kan kalau dioperasi matanya jadi bagus, Bu. Saya alhamdulillah masih awas. Baca jarak jauh masih bisa, alhamdulillah awas. Cuman kalau untuk ngaji baca itu baru 2 baris juga pusing. Kayaknya pusing gitu. Boleh nggak aku bawa ibu buat cek mata ibu? Nanti sekarang kita beli kacamata buat ibu. Kapan? Sekarang. Karena kan faktor umur kali ya. Nggak juga. Nanti kita lihat, kita cek sama dokter yang ada di situ. Apakah masih bisa diperbaiki dengan memakai kacamata atau enggak? Nanti kita cari solusinya. Yuk. Yuk. Ya Allah, makasih ini, Nek. Sama-sama dong, Bu. Makasih, ya Allah. Ini biar nanti ditaruh di sini dulu. Ya. Ya. Oke. Okay. Ya, jadi orang baik, nggak pernah namanya bentak-bentak istri, nggak pernah. Oke, Babs, kita mau ajak ibunya untuk ngecek matanya. Sama sekalian kita mau beli kacamata buat ibu. Ayo.